Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alamin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Mudah-mudahan seluruh subscriber Alamin Walet Jambi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan tetap barokah dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oke, para penonton Alamin Walet Jambi, kita telah selesai satu gedung lagi ya. Untuk ukurannya itu 4x8, 3 lantai, lokasinya berada di Bengkulu, yaitu di Muko-Muko, guys. Nah, sekarang kita proses finishing, alhamdulillah udah selesai, guys ya. Nah, ini penampakannya semuanya mantap, guys ya. Alhamdulillah, ini kemudian pintunya juga kita menggunakan pintu baja plat 2 mili. Nah, ini juga kuncinya baja. Kemudian ini penampakan audionya kita menggunakan XM Garuda, sedangkan checklistnya itu menggunakan Twitter Orange. Ini full Twitter Orange, guys ya. Bukan saya promosi, artinya memang setiap Twitter itu istilahnya itu sama ya. Saya tidak fanatik, kawan-kawan. Begitupun Audax dan kemudian Orange tetap saya gunakan. Tergantung permintaan dari konsumen, apapun kita akan kerjakan. Masya Allah. Nah, ini penampakan voidnya ya. Voidnya itu 4x3 ya, rata-rata 4x3. Kemudian di bawahnya itu pasti ada kolam, guys ya. Nah, itu ada kolam, ukurannya itu 4x3. Nah, ini penampakan siripnya, hanya menggunakan alur tengah ya, ataupun ada pembatas tengah. Sedangkan ruang audionya itu juga kita cor bagian atasnya, lantai juga kita cor. Nah, kemudian untuk bagian-bagian ventilasi semuanya menggunakan sambungan pipa, kawan-kawan. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah, kita ke lantai 2. Ini penampakannya semuanya full plaster, begitu juga lantainya menggunakan lantai beton ya. Artinya lantainya ini menggunakan semi cor. Nah, sudah saya buatkan konten sebelumnya cara membuatnya, dan kekuatannya luar biasa. Sedangkan bagian sekat larnya menggunakan karpet ya, menggunakan karpet merah. Tidak fanatik, kawan-kawannya, karpet apapun, atau menggunakan terpal, atau menggunakan terpal hitam, terpal biru, apapun itu warnanya sama saja, kawan-kawan. Artinya kita mencoba untuk gimana caranya burung walet itu lebih nyaman ketika berada di dalam gedung walet. Nah, oke, itu penampakannya. Kemudian plasternya full, boleh dilihat ini menggunakan Twitter Orange. Kemudian kabelnya menggunakan kabel makita, kawan-kawan. Nah, ini untuk lantai 3, kita menggunakan lantainya itu menggunakan lantai Hebel, kawan-kawan. Nah, jadi saya memang betul-betul mengedukasi kawan-kawan gimana caranya membuat gedung walet itu super bisa dibilang hemat, dan kemudian super mantap lah, istilah seperti itu. Nah, ini penampakannya untuk di bagian lantai ruang hampa. Nah, seperti ini penampakannya, kawan-kawan ya. Artinya ventilasi cukup, kemudian itu semuanya ada tamengnya ataupun berikan drum. Nah, ini penampakan void dari atas. Ada kontrol LMB, kawan-kawan. Sementara ini menggunakan 2 LMB, tetapi kita aktifkan satu saja. Nah, ini untuk LMB Twitter tarik, Twitter panggil. Kemudian anti burung hantunya ada sekrup yang kita tancepin. Sekrup itu lebih tajam ya. Sekrup kemudian ditancepin di sendal. Sedangkan untuk menggunakan Twitter panggil, kita menggunakan itu ya, Orange 6000, kemudian Orange 6500, kemudian yang tariknya menggunakan Orange 65 2 pieces. Nah, ini penampakannya luar biasa mantap ya, semuanya plester. Kemudian di bagian ini menggunakan plafon ya. Menggunakan plafon full plester pokoknya. Semuanya di plester. Nah, ini penampakan dari atas. Mohon maaf, ini memang agak rabun. Oke, thank you.